Tungkul beduk. Tungkul beduk. Mana enggak dengar? Ya belum lah, kan belum buka puasa. Udah. Hah? Udah. Kapan? Kan saya udah buka puasa. Kan ini saya mau buka puasa. Pas itu. Ada panas enggak? Hai menyut. Menyut monyet lo Greta. Turin masuk Greta. Menyut. Ini apa tuh? Berapa? Berapa coba tanya. Ya. Badannya maaf. Ya. Ngecek-ngecek ai. Jadi Rp130.000 tangannya. Mari itu dulu deh. Kanan masukin kresek aja nih. Yoi. Berapa teh? 130. Habis mah? Habis. Nih deh ya? Masukin kresek, Dek. Baru di sana, Dek. Masukin kresek, Sen. Kresek ya. Sini. Kresek, kresek. Ah, jangan bawa barang berharga aja. Monyetnya di sini tahu. Ambil, lari. Oh iya. Iya. Kalau tangkuban perahunya enggak sih banyak enggak, orang soalnya. Kalau di sini jalur sini jangan bawa kresek-kresek kantong-kantong. Iya. Di jambaknya. Dulu juga HP ada yang diambil. Tahu banget. Itu apa dia HP itu? Teleponan. Buat selfie. Buat selfie katanya. Mana dia apa dia? Mana lah dapat lagi tuh ya kena? Udah kabut. Udah berkabut ya. Menuju kawah tangkuban perahunya. Oh belum pernah ya? Belum. Kalau bunda mah kalau pulang dari Subang udah. Pasti kalau iya. Bunda udah kemana-mana anaknya. Oh. Saking alimnya ya kan bunda. Kawah Domas. Kayak kawah Cidomas. Dalamnya cuman itu. Ya kawah aja. Masuk. Lukisan. Kawah. Kawah kayak kawah putih itu. Coba masukinnya nanti. Tuh bau belerang kan? Bau belerang. Kamojang enak. Kamojang enak. Kamojang kalau kereta api. Tapi enggak bawa ganti dia. Enggak ke kawah Rengganis kalau mau mandiin. Bunda kalau jarang ke situ, Ke Rengganis. Tapi kalau enggak pakai kalau siang enak pakai mobil, kalau malam pakai motor. Motor iya benar. Kami kemarin tuh naik motor, 12 motor ya. Iya, kalau jarang kan ke situ kita. Pertanyaannya, emangnya mobil tuh naik ke atas sono? Naik, cuma dia di bawah. Kitanya yang naik jalan kaki setengah jam. Makasih. Biar langsing. Sedangkan kemarin yang ngedadak ini, tadinya mau ke salon yang di Cikole. Mau ke salon, malah piknik. Sepi ya? Sepi. Lah, orang bulan puasa. Orang bulan puasa. Kita aja enggak ada akhlak. Sepi kan enak. Sepi guys, karena ini situasi bulan puasa ya. Bunda enggak bisa live tuh. YouTube. Pokoknya pada tutup. Hah? Outbound. Ontang-anting. Tutup ya? Enggak, memang buka. Mau buka, kemana? Tapi enggak ada orang. Ke ini aja ke tangkuban perahunya. Heeh, tangkuban perahunya. Ke atas arah. Foto di sini cantik. Di sini itu banyak kebun binatang. Kalau enggak lihat kawahnya kan enggak enak. Iya, benar. Kiri. Mas
welcome to ini ada ini ada buah. Dek sini dek. Apa jadi bertemu langsung jadi ini. Situ aja, naik situ aja. Sini nih, Ibu. Mumpung belum kabut, kalau foto-foto. Hmm. Aja sini nih. Kalau mau bawahnya di kabut. Gini ya? Yang ada lubangnya. Heeh. 19 sebentar foto dulu 3 bulan itu. Nggak ada lagi anginnya. Ini cipoi-cipoi. Ayo Bu Arin. Panas. Big Boss. Ayo. Di mana? Jauh sayang. Di sini kok ya mana? Berapa kotak? Mau Adik stroberi? Mau enggak? Nah, ini sini masuk boleh coba dulu. Kan kakak mau jadi dua enggak kayak tadi? Mau, boleh. Kayak gitu. Ada ibu. Kok bisa gitu ya? Iya. Disulap, Pak. Hah? Ikut ya. Kuda. Berani? Jangan jangan nah, jatuh bentar. Enggak apa-apa video ini. Jadi pendekar aja. Dari sebelah pun. Ya, kita berada di tangkupan perahu ya, guys. Sini jangan ngambil. Wih, kawahnya mah udah mulai berhenti. Sabar menunggu kak buahnya kak. Ujang ya. Dari Mang Ujang yang tadi. Ciri Ujang ini ciri senjata Pajajaran atau Sunda ya. Ini juga ada elang. Sini nak, sini nak. Toilet dulu. Iya sini nak, foto dulu. Ada toilet. Cepat. Elang Jawa. Tristus. Bartelsi ini istilah kerennya gitu kan, khusus sana bulan puasa jadi seperti ini gitu. Kita jalan lagi ke Wilujengnya itu, kita turun aja dari sini. Gimana Thailand coba tanya datang rekam di tangkuban perahu. Ini tahun 2019 kemarin dia meletus dan masih ada lubang yang bekas letusannya yang sebelah sana ya. Di sana. Ini biasanya di sini berembun dan hujan. Alhamdulillah sekarang
apa, nggak berembun ya, nggak berkabut gitu. Kalau yang sangat luar biasa ya ini cerita Sang Kuryang. Ini kalau kita lihat dari atas ini kayak perahu gitu, makanya dibilangnya tangkupan perahu. Cerita tentang Sang Kuryang Dayang Sumbi ya. Jadi seorang anak yang mencintai ibunya, ibu kandungnya. Ceritanya di sini. Hanya dari itu Sang Kuryang kena kutukan. Jadi tempat seperti ini. Tangkuban perahu. Ada asapnya ya, Bun? Ada asapnya karena ini belerang, belerang. Iya. Baunya pun ada mengingat di mana gitu. Ya, nah, lanjutkan dulu lagi. Assalamualaikum. Kamu foto dulu berempat sana. Iya. Kalau kita ini pegang dulu. Ini airnya dingin atau panas gitu nih? Panas. Panas. Oke. Oke. Jangan dingin atau panas sebenarnya? Panas. Panas. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Dari situ aja dipotong situ dulu. Heeh. Dek, ambilin aku sendiri. Tangkupan perahu, guys. Guys. Ada 1 menit udah. Kayak 16 detik kayak tadi. Apanya? Ambil. Ngambil. Buat ya, kata-kata. Jalan. Dah. Kok mau? Tuh. 2. Eh, kacamata? Iya. Oke. Okay. Atas ya, kepala rambut biar keren. Iya kan, Kak? Heeh. Duh. Oke. Okay.